Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku YouTube. Saya mancing di Danau Mistis Prancis, umpan legenda. Mandi puncak aja dulu ya, sahabat-sahabat YouTube. Boom. Wesh, langsung strike. Saya pakai umpan sederhana, maknyus. Ikan mas monster, umpan sederhana yang melegenda di dunia yaitu udang. Wah, ini dalam kedua nih mas, saudara-saudaraku, setrek lagi. Terus ikan silver crab atau ikan mas silver. Lanjut uncal yang ketiga, saudara-saudaraku. Inilah saya bikin kontennya hanya game ya, saudara-saudaraku, harap dimaklumi. Alhamdulillah, strike yang ketiga, ikan turgeon monster. Lanjut uncal yang keempat, harap dimaklumi saudara-saudaraku YouTube ya, saya bikin kontennya hanya game, banyak yang memandang sebelah mata karena konten saya konten game. Saya juga sadar bahwa konten game itu enggak banyak diminati oleh saudara-saudaraku di YouTube. Alhamdulillah, strike ikan babon lagi. Saya mancing pakai gaya rekam dari snagaku ya, saudara-saudaraku YouTube. Seperti ini caranya. Alhamdulillah, strike ikan monster lagi. Memang umpan udang ugal-ugalan untuk mancing di dunia manapun ya, saudara-saudaraku. Wush, langsung strike lagi. Wush, alhamdulillah, maknyus. Strike ikan babon lagi. Konten game memang enggak banyak disukai di dunia YouTube, saya menyadari itu, tapi saya hanya bisa berdoa ya, saudara-saudaraku ya, semoga saya bisa berkembang di YouTube dengan konten game ini, dan saya mohon doanya kita bersama-sama sesama pemula untuk berkembang di YouTube dan bisa monet. Alhamdulillah, maknyus, ikan mas monster 20,04 kilo. Dan saya juga berusaha semaksimal mungkin untuk mengunjungi sahabat-sahabat YouTube, saudara-saudaraku, di sela-sela waktu kerja saya. Saya harus membagi waktu di saat kerja dan harus berkunjung ke tempat sahabat-sahabatku sesama pemula. Maknyus, track lagi ikan mas monster. Luar biasa memang umpan udang, benar-benar ugal-ugalan untuk mancing di Danau Prancis ini. Alhamdulillah, ikan mas monster lagi, maknyus.
Kalau lambungnya langsung dibawa tenggelam ini, saudara-saudaraku. Ciri khas ikan babon kalau makan. Tuh kan, ikan babon. Cuman hitungan detik, nggak sampai 1 menit, strike. Oh, dibawa tenggelam lagi pelampungnya sampai hilang. Loncat ikannya. Alhamdulillah, ikan sturgeon monster lagi. Kelihatan jelas di bawah tenggelam. Di Danau Mistis Prancis ini banyak sekali jenis ikan babonnya. Ini saya dapat berbagai jenis. Alhamdulillah, ikan babon lagi, saudara-saudaraku. Lambungnya kelihatan jelas besar. Lama lu langsung dibawa tenggelam. Ciri khas ikan babon kalau makan. Berat banget nih tarikannya nih. Alhamdulillah, manyus. Nah, ini hasilnya ya, saudara-saudaraku YouTube, 3 jenis ikan monster. Lanjut pulang ya. Semoga terhibur. Ini pemandangannya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.